Hello, hello, hello guys. Welcome back to Henry Baling Channel. Sekarang ni kita berada di highway Kesenai guys. Okay. Perjalanan kita akan menuju ke kawasan Kota Tinggi. Kita akan update perjalanan kita guys. Okay. Sekarang ni kita nak masuk ke persimpangan Senai Kulai. Alright, kita masih dalam perjalanan guys. Stay tune bersama dengan saya guys. Okay, kita masuk ke Lebuh Raya exit 301A guys. Lebuh Raya ni menuju ke Kota Tinggi Desaru. Perjalanan yang panjang guys. Okay guys, kita baru je sampai di Tol Senai guys. Nikmatilah perjalanan bersama dengan Henry Baling Channel guys. Kita akan jalan-jalan hari ini. Kita sudah melepasi satu tol. Inilah perjalanan di negara Malaysia guys. Ada tol. Kalau di wilayah Sarawak tak ada tol, nah kat sini keluar masuk ada tol. Kita sekarang berada di kawasan rehat layang guys. Tapi perjalanan kita masih jauh lagi. Kita baru menghampiri kawasan rehat layang. Inilah kawasan dia guys. Sebelah sana ada Shell dan sebelah Shell tu ada kawasan rehat guys. Nampaknya barisan di depan banyak kereta guys. Apabila dia masuk jalan satu lorong, baru nampak kereta banyak. Harap-harap tidak jam guys. Kita masih dalam perjalanan. Nampak guys itu jembatan di depan sana. Nanti kita akan lalu dia. Sekejap saja lagi guys. Stay tune dan terima kasih bersama saya Henry Baling Channel. Perjalanan menuju ke Kota Tinggi Johor Bahru guys. Alright. Dilarang memancing di jembatan. Tak boleh mancing guys. Keadaan sungai dia airnya tenang guys. Hari ini kita bawa teman-teman menikmati suasana perjalanan daripada Senai ke Kota Tinggi guys. Kapal terbang pun ada guys. Besar tu. Nampak guys jembatan dia. Di jembatan menghala ke Kota Tinggi guys. Dia ada dua lorong. Kita ambil lorong tepi. Tapi tak nampak guys air sungai. Nampak sikit. Right.
dia gunakan lorong sebelah kiri guys, supaya dapat menikmati pemandangan di tepi dia saja. Bawah tu ada kelong guys. Mungkin boleh memancing kan. Banyak kelong kat bawah tu. Tak boleh fokus guys. Sekian saja persembahan melalui jambatan ke Kota Tinggi guys. Depan ada okay guys. Nampak gayanya banyak kereta guys. Orang turun daripada Kota Tinggi sana guys. Tapi di lorong kita mengala ke sana ni macam kurang sikit lah. Kalau di belakang tak banyak. Kita bersantai-santai teman-teman. Luaskan kuasamu. Ha, itu logo dia guys. Utamakan kesihatan. Keselamatan. Kita menuju di depan ni pun ada sungai. Dilarang memancing juga. Sungai Papan guys. Sungai Papan dia. Kita teruskan lagi perjalanan kita. Kita mengambil, menghampiri tol Bandar Penawar guys. Tol yang terakhir sebelum kita pergi ke tempat lain. 500 meter lagi kita akan sampai di tol Penawar. Okay guys. Nampaknya banyak kereta guys. Di depan sudah jam guys. Inilah keadaan di musim perayaan guys. Jalan memang jam, kita kena tempuhi dia guys. Ni semua orang balik kampung ke ataupun bercuti guys dia ni. Memang banyak kereta. Dia bahagian dekat tol dia taklah sesak sangat. Selepas tol itu yang banyak kereta guys. Thank you.
punya rapid ni pun tak berapa punctual sangat. Kena ada jarak sikit. RM13.50 guys perjalanan kita. Okey, teman-teman. Sekian saja perjalanan kita. Sampai di tol, nanti kita akan update ke mana lokasi kita guys. Okey, teman-teman. Tadi kita baru lepas tol Penawar. Okey, sekarang kita masih nak ke destinasi kita yang pertama guys. Okey. Sekian saja sesi untuk perjalanan kita daripada tol Senai hingga ke Plaza Tol Penawar guys. Okey. Stay tune. Terima kasih kepada yang menonton Andy Balin Channel. Jangan lupa like, share, comment and subscribe Andy Balin Channel.